Jangan lupa dalam rumah mesti azan. Oh, important eh. Ha, dalam rumah mesti azan. Ha, so sebab azan tu nanti call dia punya ruh. Kan? Nak dekat dengan agama. Okay. Azan tu calling your ruh. Yep. For example, kita kalau azan, bayangkan zaman Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu masih ada Yahudi duduk kat Madinah apa semua kan? Sayyidina Bilal, Rasulullah suruh azan. Sayyidina Bilal azan. Yang mukmin semua datang masjid, tak ada miss tau. Tapi masih ada yang tak pergi masjid. Ya, betul. Kan? So kalau kita tanya kenapa dia dengar azan dia tak pergi masjid? So maknanya roh dia tak terpanggil. Nasihat tu yang aku nak share dekat semua. Apapun jadi untuk diri kita dan untuk orang sekeliling kita, dalam rumah ke luar rumah ke, nak selamat kita dalam rumah mesti ada azan. Itu important eh. Important. In fact sekarang ni dah tak macam dulu. Kalau zaman dulu azan subuh ada dua kali. Ya. Ini boleh dengar pun. Ah, sekarang bila kita azan subuh dua kali, orang cakap pelik. Ya. Orang anggap pelik tau. Which is that is the real sunnah. Ah, lepas tu ada hadis. The first one azan kau kejutkan. Kita kena azan masuk waktu. Yes. Okay. Kira senang cerita, satu fajar kadzib, satu fajar sadiq. Okay. Yes. Dan dalam hadis pun ada cerita Sayyidina Bilal bin Abi Rabah disuruh oleh Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintah oleh Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk azan yang pertama. Ila di during Ramadan. So Sayyidina Nabi katakan, bila kamu semua dengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum, stop makan. Ada tafsirkan terbalik. Ada tafsirkan itu azan imsak. Kan? Tapi yang kalau ikut susunannya, Sayyidina Nabi suruh Bilal azan dulu. Lepas tu baru Abdullah bin Ummi Maktum. Okay. Maknanya Sayyidina Bilal punya azan, kalau nak betul-betul sunnah Bilal bin Abi Rabah is azan yang pertama. So basically senang cerita, sekarang azan pertama kita dah tak dengar. So saya nak ajak siapa yang mampu, at least dalam bilik sendiri pun tak apalah, tak payah kuat-kuat. Azan dua kali.